Diduga sopir mengantuk, truk ekspedisi menabrak tiang pembatas flyover Tapal Kuda lalu terguling di ruas Jalan Raya Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Minggu dini hari. Awalnya truk melaju dari arah Pasar Minggu menuju Depok. Akibat kecelakaan tunggal ini, bagian depan truk ringsek dan kaca depan pecah. Sementara sang sopir selamat. Sementara tiang penanda rambu lalu lintas rusak dan nyaris roboh. Dua mobil derek dikerahkan untuk mengevakuasi. Sementara ruas Jalan Raya Lenteng Agung sempat ditutup sementara selama proses evakuasi.